Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh wa natubu ilayh wa nusalli wa nasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala rezekikan kita dapat berada dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat berada dalam situasi melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan yang mulia. Maka beruntung dan bertuahlah sesiapa yang Allah Ta'ala taufikkan untuk berada pada malam Ramadan dalam keadaan dia mendirikan malam Ramadan seperti mana dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridaan Allah SWT, nescaya diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Al-Imam Nawawi dalam syarah kepada qama ramadani, qama ramadana dengan maksud sesiapa yang mendirikan malam Ramadan, termasuk juga orang yang mendirikan salatul tarawih, termasuk di dalamnya juga mudah-mudahan orang yang mendirikan salatul tarawih. Jadi kita berada dalam kumpulan tersebut, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang diampunkan dosa insya-Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, apa khabar semua? Tuan-tuan sihat insya-Allah. Mudah-mudahan kita berada dalam situasi insya-Allah sihat tubuh badan, berada dalam bulan Ramadan bukan takat dapat hidup tapi sihat. Yang paling penting juga Allah taufikkan kita untuk melakukan ibadah. Kerana ada orang hidup bulan Ramadan tapi dia tak sihat. Ya tuan-tuan, mana mungkin dia nak dapat beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ada yang hidup dia sihat tapi tidak teringin pula dia, tidak tergerak hatinya untuk mengambil manfaat pada hari-hari Ramadan ini. Maka rugilah dia. Jadi kita orang insya-Allah, orang yang Allah Ta'ala hidupkan dalam bulan Ramadan, orang yang Allah Ta'ala berikan kesihatan dan Allah taufikkan untuk melakukan ibadah. Semua ini adalah kurnian Allah SWT. Baik tuan-tuan, dengan masa yang terhad ini saya diberi tajuk yang disebut di sini dengan topik yang diberikan adalah, pernahkah anda merasai kemanisan iman? Tajuk ni pun gerun Prof nak sebut. Pernahkah anda merasai kemanisan iman? Tuan-tuan boleh jawab tak? Tuan-tuan jawab sendirilah, pakat-pakat jawab. Pernah rasa tak? Jadi tuan-tuan, kemanisan iman ataupun kalau kita tengok dalam tulisan Arabnya ataupun dalam hadis, dalam ungkapan-ungkapan orang Arab sebut halawah, halawatul iman. Halwa, orang Melayu halwa. Halawah, kemanisan iman. Baik. Saya ada baca dalam beberapa artikel yang disebut, saya petik ni tuan-tuan, ada disebut satu hadis Nabi SAW daripada An Amir bin Sa'di anil bin Abbas, An Amir bin Sa'di anil Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Akhrajahu Ahmad wa Muslim. Satu hadis daripada Amir bin Sa'd daripada Abbas bin Abdul Muttalib, dia kata bahawa pernah dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata zaqa ta'mal iman, dapat merasai akan keimanan itu, kemanisan iman kita sebut. Siapa dia? Orang-orang yang meridai Allah itu sebagai Tuhannya dan juga Islam itu agamanya serta Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya. Baik tuan-tuan dan kasihi dan rahmati Allah SWT. Jadi kalau nak bincang tentang kemanisan iman ataupun saya fokus, saya tengok kemanisan iman dalam bulan Ramadan ini khususnya. Kalaulah dalam bulan-bulan lain kita tak berasa nikmat sangat iman ini. Kita bukan kata tidak beriman, kita beriman. Namun menikmati keimanan. Menikmati keimanan. Kita makan dah barang, kadang-kadang makan macam tu. Tapi menikmati satu makanan, menikmati akan keimanan ini, sepatutnya dalam bulan Ramadan ini kita dapat rasa. Jadi kalau tanya kita sekarang ni dapat rasa ke tidak tuan-tuan, masing-masing tanya diri sendiri. Kalau belum rasa, kena cepat-cepat berusaha untuk mengecapi nikmat keimanan ini. Antara jalannya diberikan guidance dalam hadis ini, sepatutnya kita kena ada rasa bahawa kita ini
rasa bahawa kita ada Tuhan, itulah Allah. Kita redha Allah Tuhan kita. Kita meyakini Allah adalah Tuhan kita, dan kita yakin apa-apa yang dibawa oleh Nabi SAW yang datangnya daripada Allah, semuanya membawa kepada usaha untuk mencapai kenikmatan iman. Dalam hadis-hadis Ramadan, tuan-tuan, ya, hadis-hadis Ramadan, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa-siapa yang berpuasa dan mula Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah SWT. Kalau baca dalam syarah hadis, dalam Fathul Bari dan sebagainya disebutkan, siapa-siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ihtisab ini, dia penuh iman dan ihtisab, mengharapkan ganjaran pada Allah, dia tidak keluh kesah, dia tidak gelisah, dia tidak pertikai, dan dia tidak, maksudnya, tidak redha apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Sebab kita telah pun meredai Allah Tuhan kita. Bila kita tahu Allah adalah Tuhan kita, Allah arah kita buat untuk puasa, kita redha, kita terima puasa dan kita buat terbaik yang mana kita boleh buat, tuan-tuan, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran kepada Allah tanpa kita mempertikaikan apa pun, apatah lagi untuk kita mengingkarinya, maka orang ini insya-Allah kenikmatan iman yang dirasakan membawa kepada apa? Mudah-mudahan Allah akan clearkan diri dia daripada dosa. Ya. Bila mana jiwanya bersih daripada dosa, maka perasaan untuk dia berada dalam kelompok orang-orang yang mencintai Allah dengan kecintaan sepenuhnya akan dapat dalam diri dia. Cantiknya hadis tadi, tuan-tuan, kalau selalunya dibaca dalam, ada tiga wordingnya lebih kurang. Tadi, man sama ramadana. Hadis satu lagi, man qama ramadana. Yang saya baca awal tadi. Sama, kali ini qama. Yang belakangnya sama aja. Siapa-siapa yang mendirikan malam Ramadan. Begitu juga bila kita meyakini Allah adalah Tuhan kita, Allah arahkan, Allah bagi tahu pada malam Ramadan, malam yang mulia. Dan 10 malam akhir sudah pasti dengan ganjaran yang lebih hebat, Lailatul Qadarnya. Maka kita mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah. Moga-moga kita diampunkan dosa. Dua lagi tools untuk hapuskan dosa. Yang kedua. Dan yang ketiganya Nabi sebut, wording yang lebih kurang, cuma ditambah, man qama Lailatul Qadri. Siapa-siapa yang bangun mendirikan malam Al-Qadar. Secara khususnya insya-Allah 10 malam akhir dengan izin Allah SWT, mudah-mudahan Allah sekalikan kita imanan wa tusaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dengan penuh keimanan mengharapkan keridaan Allah diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi tuan-tuan, dalam huraian ini para ulama sebut lagi, izan man yazuqu ta'mal iman, justru dia kata siapakah orang yang benar-benar mengecapi nikmat keimanan pada Allah. Tuan-tuan, orang-orang itu adalah orang-orang yang meredai bahawa Allah adalah Tuhannya, dan terbahagi kepada dua. Huraian lanjutnya saya rasa mungkin tak dapat panjang, tuan. Yang pertamanya sebut ar-ridha birububiyyatihi wa subhanahu wa uluhiyyatihi, ya, dia redha dengan rububiyyah Allah SWT, redha dengan uluhiyyah Allah SWT, mengakui Allah akan Tuhannya, penciptanya, Tuhan yang layak disembah. Dan keduanya, dia redha di atas apa yang Allah Taala tadbirkan dalam hidup dia, takdir yang Allah Taala berikan pada dia. Dan seterusnya, tuan-tuan, perlu ada bagi orang yang ingin mencapai nikmat keimanan kepada Allah SWT ialah dia beriman sepenuhnya akan Islam ini adalah agamanya. Tengok daripada awal sampai habis kehidupan dia, dia berpegang teguh kepada Islam. Kalau ada benda yang keluar menyimpang daripada Islam, mana mungkin jiwanya akan menguasai, menikmati keimanan kepada Allah SWT. Dan yang seterusnya, dia sebut bahawa dia mengakui bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi ikutan yang harus diikut. Jadi tuan-tuan yang dikasih, bulan Ramadan ni kalau kita nak bincang dalam sunnah Nabi, amalan Nabi start pada bangun tidur sehingga tidur baliknya, puasa Rasulullah SAW, saumun Nabi SAW, kalau kita perhati satu persatu, kalau betul-betul kita buat, kita akan rasa nikmat keimanan kepada Allah SWT. Jadi jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT, kalau nak kaitkan kemanisan iman dalam bulan Ramadan ialah kita harus ingat, pertama sekali kita berpuasa tadi tuan-tuan dengan mengharapkan keredaan Allah sepenuhnya. Yang seterusnya, cuba perhati tengok puasa kita itu menepati tak kehendak syarak. Tuan-tuan, saya pecahkan pada dua, dia panggil fiqhul masail dan fiqhul fadail. Pertama, untuk dapat mengecapi nikmat keimanan yang rasa nikmat sungguh berpuasa bulan Ramadan ialah biarlah puasa tadi memahami hukum hakamnya, fiqhul masail, tahu hukum hakam semasa, ya. Ini kalau bab niat pun masih confuse lagi kan. Banyak lagi kalau nak bincang, saya situ ada cerita-cerita semasa juga tuan-tuan. Kadang-kadang soalan orang datang tanya macam tak percaya. Ya. Kita nak kata jahil mungkin orang marah, tapi tak apa, orang tanya kita, kita kena jawab tuan-tuan. Soalan dekat Facebook, kawan-kawan kat office,
Kadang-kadang orang yang berada di top management, dia orang tanya soalan kat kita, bab lain Masya Allah, dia tip top. Dia boleh manage KPI. Tetapi KPI ibadah dia, Allah, kita macam tak percaya. Antara sebab saya buat buku kecil bertajuk Buku Puasa, tuan-tuan, kerana ada satu ketika tu, satu tempat saya bertugas, saya sembang dengan seorang big boss ni, tanya dia puasa pun dia dia blur, tuan-tuan. Dan kita buat buku quick guide, buku macam buku dekat bank buat simple-simple ni. Saya buatkan buku tu, tuan-tuan boleh tengok dekat page kami Jom Solat, ya. Dan sekarang saya bertugas dengan lembaga zakat, Prof. Kita ada cetak dekat lembaga zakat. Belum cetak lagi, kita buat secara digital e-book, tuan-tuan. Kalau tak sempat, kita sebarkan kepada jemaah, barangkali sampai kot dekat sini, Allah Ta'ala alam. Saya buat dalam bentuk semuanya extract daripada Fiqhul Manhaj. Simple saja, tuan-tuan, untuk guide orang tentang puasa Ramadan. Fiqhul Masail. Dan saya ingatkan satu lagi, kena faham juga fadail. Baca hadis-hadis kelebihan Ramadan ini. Tuan-tuan, kena baca macam mana Nabi berpuasa. Kena tahu hadis-hadis bangun malam, kena tahu hadis sadaqah, kena tahu hadis-hadis kelebihan berbuat baik bulan Ramadan, kelebihan bagi orang makan. InsyaAllah kalau kita tahu hukum makam, kita tahu fadail, kelebihan, InsyaAllah kita mula merasai kenikmatan iman bila mana kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Baik tuan-tuan, akhirnya saya tutup dengan satu lagi hadis yang sangat spesifik bercerita tentang halawah iman. Ini clearly stated dalam hadis ini, halawatul iman. Dalam satu hadis Nabi SAW yang kita tengok di sini, hadis ini daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu arda, dia kata bahawa Rasulullah SAW pernah sebut, ya, Nabi kata salasun man kunna fihi wajada bihin halawatul iman. Siapa-siapa yang ada tiga perkara ini dalam dirinya, nescaya dia akan dapat mengecapi halawatul iman. Tuan-tuan ambil Arabic term malam ni, halawah al-iman, ya. Halwa-halwa ni dia gula-gula. Jadi kemanisan, halawatul iman, ada tiga benda. Kita akhiri dengan perkara ini. Nabi kata siapa ada tiga benda ni, dia mengecapi nikmat iman, mengecapi kemanisan iman. Pertamanya, hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dikasihi dalam hidup dia. Ini syarahnya panjang, tapi ambil bahasa mudahnya, apapun Allah dan Rasul adalah yang paling dicintai dalam diri dia, dalam semua aspek kehidupan. Nombor dua, tuan-tuan, disebut di sini, wa ay yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang keduanya, hendaklah dia menyayangi seseorang, dalam satu riwayat dia menyayangi seseorang yang lain semata-mata kerana Allah, bukan kerana selain daripada Allah SWT. Dia berkasih sayang sesama orang mukmin kerana Allah SWT. Kasih dan cinta kita sayang orang surau, jemaah kita, taman yang kita duduk, kita kasih dia kerana Allah SWT, bukan ada kepentingan-kepentingannya. Kalaulah orang yang tak ada pertalian persaudaraan yang kita kena sayang itu, apatah lagi mak ayah kita, apatah lagi isteri dan anak-anak kita, lagi kita kena sayang dan cinta kasih dia melebihi kasih dan sayang kita pada yang lain. Baik tuan-tuan, dan kasih sayang itu adalah kerana Allah SWT. Ketiganya, kita tutup dengan ini tuan-tuan, wa ayyakraha an ya'uda ila al-kufri kama yukraha an yukhsafa fi an-nar. Hendaklah dia menjadikan dirinya rasa benci untuk kembali kepada kekufuran, seperti mana dia benci dicampakkan dalam api neraka. Termasuk dalam kes ni juga, bukan cakap kufur, kalau dulu dia ahli maksiat, sekarang dia jadi alhamdulillah Allah jadikan dia orang yang mula dekat dengan surau, dekat dengan masjid, dekat dengan majlis ilmu, dia tak nak balik dah join hak kumpulan hak pelik-pelik hak dulu. Dulu kumpulan mana dia tak join, grup mana dia tak join, ya. Kita nak buat contoh banyak tuan-tuan. Tapi alhamdulillah bila Allah Ta'ala gerakkan hati dia, mula dia tergerak dengan majlis ilmu, tergerak dia dengan kumpulan orang yang baik-baik ni, dia membenci untuk kembali kepada kemungkaran, membenci balik kumpulan yang tak elok tu dulu, dia tidak akan kembali kerana betul-betul dia benar-benar cinta kepada Allah SWT. Untuk bentuk diri dia, perjalanan hidup dia, dia tahu bahawa dia akan pergi meninggalkan alam ini, dia akan bertemu dengan Allah SWT. So ada tiga benda, cinta Allah dan Rasulnya, kerana meletakkan ketinggian cinta Allah dan Rasul. Keduanya, menyayangi seseorang itu kerana Allah, bukan kerana selain daripadanya. Ketiganya, dia membenci untuk kembali ke kufuran ataupun kemaksiatan, tuan-tuan, seperti mana dia risau, dia takut, dia tak mahu dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi tuan-tuan, sekadar itu yang saya boleh kongsikan. Mudah-mudahan cukup masa tuan-tuan, disiplin masa, minta maaf banyak-banyak kalau terlebih. Jadi